suka atau tidak suka, Solo itu memang menjadi kandang banteng PD Perjuangan, juga sekaligus bagian dari epicentrum politik nasional kita, sehingga sebagai wali kota beliau banyak menerima tamu-tamu di tingkat nasional. Apalagi Solo ini makanannya juga luar biasa, kulinernya juga luar biasa. Nah, Mas Gibran, bagaimana sekarang Surabaya pun kalau minggu pagi banyak yang sarapan di Solo karena infrastrukturnya yang begitu bagus. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.